Laga Kancil WHW saat menjamu unggul FC di Gor Pangsuma, Kota Pontianak hari Minggu lalu sempat diwarnai insiden kurang menyenangkan, di mana ketika hujan deras melanda kawasan ini, laga sempat dihentikan sejenak oleh wasit sebab Gor Pangsuma mengalami kebocoran. Insiden kurang menyenangkan terjadi saat Liga Futsal Profesional 2022-2023 dengan menempatkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai tuan rumah. Ketika itu Kancil WHW menjamu unggul FC di Gor Pangsuma pada Minggu 21 Mei 2023. Saat hujan deras melanda kawasan ini, laga sempat dihentikan sejenak oleh wasit karena Gor Pangsuma mengalami kebocoran. Permasalahan ini pun sudah dikoordinasikan anggota DPR RI dengan Gubernur Kalbar agar dalam waktu dekat ada perbaikan atap gedung atau direnovasi. Gubernur alhamdulillah direspon secara positif oleh beliau. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan renovasi terkait beberapa hal-hal ataupun kendala-kendala yang memang menjadi permasalahan di Gor Pangsuma. Sebetulnya sih kalau di Gor Pangsuma ini paling utama sebetulnya problemnya hanya masalah kebocoran di beberapa titik di atap. Kalau yang lain sih saya lihat sebetulnya relatif masih oke lah ya. Kalau yang lain itu maintenance-nya kecil. Kalau atap itu juga sebetulnya hanya beberapa titik lah tadi. Hanya kurang lebih 4 rumah. Deli Pon TV memberitakan.